Genangan air di ruas jalan Nibung Kabupaten Bangka Tengah Senin siang masih setinggi kurang lebih 50 hingga 1 meter. Kondisi ini menyebabkan warga terpaksa harus menaikkan kendaraannya ke atas truk dan tronton yang siaga di lokasi banjir. Transportasi inilah sementara yang bisa digunakan warga untuk keluar masuk Kabupaten Bangka Selatan menuju Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang, mengingat tidak ada akses jalan lain yang dapat dilalui warga. Mana tujuannya, Pak? Teram, Pak. Kemana? Teram. Ini terpaksa yang menaiki truk ini ya untuk melintas ya? Iya. Dipungut biaya apa tidak? Kurang tahu juga kita. Oke. Selain akses ini, apakah ada akses lain, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Motor tidak bisa melintas, Bu ya? Jadi terpaksa menggunakan truk ini ya? Tujuannya kemana, Bu? Kondisi saat ini di sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih dilanda hujan dengan intensitas rendah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan dan Gogon Prasetyo, iNews, melaporkan.